Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun dan bertemu sekali lagi pada malam ini, pada hari Jumaat di hujung-hujung minggu ini. Mudah-mudahan menambahkan lagi ganjaran-ganjaran pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala insya-Allah. Baik, terima kasih pada semua yang bersama pada malam ini. Sahabat-sahabat di Facebook dan juga di TikTok insya-Allah. Dan seperti biasa, teruskan share, teruskan menonton, teruskan tag kawan-kawan kita yang lain. Mudah-mudahan menambahkan lagi ganjaran pahala kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala insya-Allah. Dan juga mudah-mudahan memberi manfaat kepada orang yang lain insya-Allah. Terima kasih kepada semua sahabat yang bersama pada malam ini. Daripada Malaysia, daripada Singapura, daripada Indonesia, daripada Brunei barangkali kalau ada, kan? Atau di mana-mana sajalah lokasi yang anda berada. Mudah-mudahan senantiasa sihat dan baiklah, sihat, baik, tenang jiwa insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, malam ni sahabat sekalian, saya nak saya nak bacakan sambungan hadis daripada Penang. Okey. Saya nak bacakan sambungan hadis yang kita bacakan sebelum daripada ini dalam kitab Mastika Hadis, tentang bagaimana arahan yang dikeluarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita berpegang teguh dengan Al-Quran, supaya kita menjaga Al-Quran, bersahabat baik dengan Al-Quran. Jadi kita dah huraikan sebahagiannya apa itu Al-Quran, dan saya cuba nak habiskan malam ni insya-Allah. Tak habis lagi ni rasanya. Tak habis lagi. Ada lagi sambungan tu nanti. Okey, kita sambung malam ni muka surat 48 ni dalam kitab ni Mastika Hadis. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang baru masuk, yang bagi salam,
saya ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita sambung yang kita baca hari Rabu lepas. Semalam kita baca Yasin kan, kemarin dulu kita baca hari Rabu yang lepas. Mana nak beli buku tu, try tengok di apa tu, kedai buku. Sekejap, cuba try tengok Pustaka Hidayah. Rasanya ada kot. Boleh Google tengok Pustaka Hidayah, taip kitab Mastika Hadis. Rasanya insyaAllah ada kot. Kalau tak ada, kena try kedai-kedai buku yang lain lah. Dia ada dua jilid. Ni jilid pertama. Biasa jilid pertama ni dia dah tak ada dah macam ni. Ini khas jilid pertama saja. Sekarang ni dia gabung jilid pertama dan mukadimah dan jilid yang pertama. Dan satu lagi jilid kedua lah. Jilid kedua ni dia bab solat. Macam tu. Jadi kita masih dalam jilid yang pertama. Dan hari Rabu yang lepas, kemarin dulu kita dah bincang bagaimana hebatnya Quran ini. Kita tak akan pernah merasa jemu, merasa bosan bila membacanya walaupun berulang-ulang kali. Yang tu yang kita dah bincang pada hari Rabu yang lepas. Baik, saya nak sambung lagi hadis yang berkenaan. Wala tanqadi ajaibuhu huwallazi lam tantahil jin iza sami'athu hatta qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bih. Dan itulah juga kitab yang menjadikan sekumpulan jin semasa mendengarnya tidak tertahan hati mereka menerimanya, sehingga mereka memujinya dengan berkata, sesungguhnya kami mendengar bacaan Al-Quran yang menakjubkan, yang memimpin ke jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, yakni kepada Al-Quran. Baik, malam ni kita cerita pasal jin sikit. Ni bukan cerita takut ke apa, tak adalah kan. Ini cerita kisah. Sebab tu saya letak tajuk tu, jin memeluk Islam. Itu tajuk yang saya letak dekat Facebook dengan dekat apa tu, TikTok. Ni Mastika Hadis, kitab Mastika Hadis keluaran Jabatan Perdana Menteri Malaysia. Dalam surah Al-Jin ayat awal-awal tu yang saya baca tadi tu kan. Baik, dia begini, hebatnya Quran ni sehingga ia terkesan bukan sahaja kepada manusia macam kita, tetapi juga kepada golongan jin. Golongan jin juga dia terkesan dengan Al-Quran. Baik, kisahnya ialah bila mana Nabi SAW pada peringkat awal, kita baca dalam sejarah, Nabi menjalankan dakwah di kota Mekah selama 13 tahun dan kota Madinah 10 tahun. So totalnya 23 tahun tempoh dakwah yang Nabi kerjakan atau Nabi lakukan
apabila baginda dilantik menjadi Nabi dan Rasul secara rasmi ketika umur baginda 40 tahun. Jadi, masa di Mekah ni kita tahu orang Mekah ni hatinya sangat keras. Hatinya sangat degil. Hatinya sangat, apa orang panggil? Kerah hatilah. Degil. Kan Abu Jahal, Abu Lahab ni jenis kepala batu punya, memang degil lah. Lalu mereka menentang Nabi habis-habisan dan menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil ruang dan melakukan dakwah ke bumi Taif. Nabi pergi Taif. Taif ni antara Mekah ke Taif lebih kurang 70 kilo lebih lah, lebih kurang 7 ke 80 kilo macam tu. Dan Nabi pergi ke Taif, dua orang saja baginda bergerak bersama anak angkatnya pada masa itu yang bernama Zaid bin Harithah radhiyallahu an. Nabi pergi dengan Zaid bin Harithah. Dan Taif ini, tuan-tuan ibu-ibu sekalian, kawasan tanah tinggi, kawasan gunung. Dia macam Cameron Highland lah. Kalau Genting kan, nampak macam ada judi pula kan. Dia macam Cameron Highland. Macam Genting, macam Cameron, dia tanah tinggi lah, tanah tinggi. Dia kawasan dia sejuk dan bergunung ganang. Dan saya percaya di kalangan kita yang hadir malam ni, yang menonton malam ni, mungkin ada di kalangan kita yang pernah naik ke Taif. Pernah naik ke Taif. Dan saya sendiri alhamdulillah pernah dapat rezeki beberapa kali bawa jemaah haji umrah ni. Sekali saya dapat naik ke Taif. Dapat naik sekali ke Taif. Terima kasih Akmal Rizal. Dapat naik sekali ke Taif, memang Allah tuan-tuan, memang macam ni lah kan. Kita naik bas daripada Mekah kan, naik bas daripada Mekah, lepas tu sampai di bawah kawasan Taif tu naik cable car. Jangan main-main tu tuan-tuan, ingat Genting dengan Langkawi je kan ada cable car. Terima kasih Nasuha kan. Tuan-tuan ingat Langkawi dengan Genting Highland je kan ada cable car. Taif pun ada kabel car, jangan main-main. Kan, tapi bila naik kabel car Taif daripada bawah naik ke atas tu, bawah tu tak nampak apa lah. Bawah tu bukit bukau, gunung ganang yang apa, tak ada pokok lah kan. Dia iyalah padang pasir kan. Canggih ke ada kabel car kan. Jadi ustaz pernah naik sekali dan di atas tu kawasan tu masa tu sejuk lah, memang sejuk. Menggigil tengah hari buta pun geletar kan. Lepas tu makan kambing, wah itu terusah sembang lah, meleleh helio. Mak Noh jangan suka sangat tu Genting Highland. Yang penting Chester menang. Kan. Dia boleh kata kalah 0-3, mencari nahas betul Mak Noh ni. Terima kasih Kak Niman Nasir bagi roti canai Kak Ustaz. Anan Nasir juga, sama Nirman Nasir, Anan Nasir. Anak nasi orang Malaysia, Kak Nirma orang Singapura. Baik. Kemudian, kawasan tu cantik lah kan. Kawasan tu sejuk. Kawasan tu banyak buah-buahan yang jenis musim sejuk kan. Buah-buahan jenis musim sejuk. Macam buah apa, jenis anggur, strawberry, limau. Memang best lah. Kan? Okey lah. Akhirnya Nabi pergi ke sana. Berapa lama Nabi berdakwah di Taif ini, saya ringkas-ringkas sajalah. Semua orang tahu dah cerita ni kan. Nabi pergi selama 10 hari. 10 hari Nabi pergi ceramah, pergi berdakwah, bagi tahu Islam, ajak masyarakat Taif memeluk Islam dengan harapan apa orang panggil, dengan dalam hati kecil Nabi mengharapkan, terima kasih Unan, mengharapkan bila Taif ni kawasan sejuk, Nabi mengharapkan orang-orang Taif juga sejuk hatinya nak menerima Islam. Itu Nabi punya thinking dalam kepala dia masa itu.
Kan? Sebab orang Mekah ni kasar-kasar, lepas tu ganeh-ganeh semua kan. Semua jenis kaki melawan punya, geng 08. Semua jenis melawan punya. Aduh, ai. Kan? Ha. Noraini Aini, lawak ah ustaz. Saya tak masuk raja lawak aje kan. Saya memang lawak sikit-sikitlah. Pergi kilang minyak wangi, kebun bunga ros, ha, kan, memang best lah, macam-macam. Itu hitam mesti pernah pergi tu kan. Jadi tuan-tuan, 10 hari tu Nabi pergi, Nabi pergi 10 hari dengan harapan penduduk Taif ni hati dia sejuk kan. Rupa-rupanya lagi teruk daripada orang Mekah. Oh, lagi teruk tuan. 10 hari Nabi pergi dengan apa tu, Zaid bin Harithah radhiyallahu an. Kira bahasa mudahnya tak ada hasil lah. Tak ada hasil. Seorang pun tak masuk Islam. Seorang pun tak berminat nak mendengar ceramah Nabi. Malahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibaling batu, dibaling kayu, berdarah kepala Nabi, jubah Nabi yang putih bertukar jadi tumpuk-tumpuk merah. Sebab apa? Kepala Nabi kena baling batu tuan, dan Nabi tahan dengan sikunya. Bila puak-puak tu dia mengupah budak-budak orang gila kan, diupahnya untuk baling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Zaid bin Harithah dan Rasulullah tahan dengan siku. Dia buat macam ni. Tahan batu tu dengan siku. Dan sebab itu kalau kita pergi Taif, kita jumpa satu masjid namanya Masjid Siku. Dia panggil Masjid Siku. Dia Mekah ni tuan, dia tak ada surau. Kecil pun dia panggil masjid. Kita surau ada, masjid ada, madrasah ada, musalla ada. Punya banyak lah kali tak semayang tuan. Allahuakbar. Teruk je kita ni kan. Jadi Masjid Siku ni kan, Masjid Siku Nasuha, sedih sungguh cerita Rasul. Betul, sedih kan. Cerita Taif ni memang sedih. Cerita Khalid bin Walid, tu nanti kita cerita kemudian. Sebab ustaz nak fokus cerita Taif ni dulu, kemudian berkait dengan kisah malam ni jin nak masuk Islam. Ni seronok ni. Bok-bok tenang semua. Ambil napas dulu, bancuh kopi kejap kan, letak tepi. Tenang-tenang, tenang-tenang. Wunan, terima kasih. Nah, jadi tuan-tuan, di saya masa pergi tu, saya singgah Masjid Siku tu tuan-tuan. Saya menangis tuan. Kan, kita bila pergi Mekah Madinah ni, nantilah kalau ada rezeki besok lepas-lepas COVID settle semua-semua sekali ni kan. Siapa nak ikut saya pergi Mekah, nanti jom kita pergi sekali. Oh, memang best. Jangan risau. Saya akan bawa tuan-tuan. Saya akan cuba pimpin tuan-tuan, ibu-ibu yang terbaik lah, A to Z. Kan, tuan-tuan ikut je saya. Saya akan bagi kuliah apa semua nak, insyaAllah. Ada rezeki lah, doakan. Mana tahu setahun dua lagi kan, manalah tahu. InsyaAllah. Nah, seronok tuan. Jadi bila saya sampai di Masjid Siku tu kan, Allah, menangis kita. Kan, saya menangis tuan. Banyak tempat lah yang kita pergi, kita akan menangis kan. Kalau kita tahu sejarah. Kalau kita tahu sejarah Mekah, Madinah. Sejarah lokasi-lokasi. Saya nak bawa family saya boleh? Boleh. Boleh, Mei. Kan, nantilah. Ada rezeki satu hari besok, bila semua dah tenang. Kan, kerajaan pernah membenarkan apa, umrah haji semua. Nanti saya akan wawarkan. InsyaAllah. Kan, siapa nak join, jom kita pergi sekali. Kan, saya bukanlah mahir sangat, tapi adalah sikit-sikit pengalaman kan. Sejak 2000 berapa eh? Lebihlah 10 tahun kan. Adalah pengalaman lebih 10 tahun bawa jemaah haji umrah, lebihlah 15 tahun macam tu kot. Adalah sikit-sikit pengalaman. Dan dalam ni pun saya percaya, kalau Facebook ni saya tengok ada Kak Wan kan. Kak Wan pernah ikut saya pergi haji, dan mungkin ada jemaah lain yang pernah ikut saya. Jadi diorang tahulah macam mana kita buat kerja apa semua kan. Jadi tuan-tuan, kita akan menangis tuan bila pergi Masjid Siku tu. Kat Mekah ada museum, ada Mekah ada, Madinah pun ada.
Kan? Boleh pergi melawat semua insya-Allah. Jadi tuan-tuan, Masjid Siku ni bila saya pergi kan, kita rasa ya Allah sayu hati. Sebab kita bayang, ish, macam mana Nabi naik Gunung Taif tu, kita naik ke Bekah, naik bas senang. Bayang Nabi yang kaki naik unta dengan Zaid tengah panas terik kan. Tiba-tiba kena halau, kena baling batu, berdarah kepala Nabi. Ya Allah Tuhan, kesian kat Nabi tu. Kan, nangis kita kan. Saya memikir masa tu kan, saya duduk kat tepi masjid tu, saya fikir, ya Allah, susahnya Nabi nak tegakkan Islam. Susahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak menyebarkan risalah agama ni kan, nak memanjangkan Islam ini. Allahuakbar. Tiba-tiba kita hari ni yang dah dapat Islam, kita buat lebih-lebih kurang. Dengar kuliah Ustaz Wadi tentang sirah Nabi pun boleh menangis. Betul Kak Jamaliah Rahmat. Ustaz Wadi kuliah dia sedap. Bab-bab sirah, bab-bab dajjal, best tu, dengar. Seronok. Kan? Setahun dua lagi Ustaz kena pimpin saya, dah tak kuat dah nak jalan. InsyaAllah boleh. Dari Singapura. Ramai ke Singapura nak ikut ni? Kan? Itulah kalau yang warga negara lain ni mungkin tak tahulah cara dia macam mana kan. Saya tak pastilah sebab selama ni saya bawa semua rakyat Malaysia je. Kan? Ataupun boleh jumpa kat sana kan. Kita ejah tarikh ke, jumpa kat sana, kita atur lah. Boleh join sekali, tak ada masalah kan. Dari Singapura tu. Nenek Rosmak Ngah nak join Ustaz ke Mekah, insyaAllah. InsyaAllah ada rezeki lah kita sama-sama kan. Doa-doa yang terbaik. Mudah-mudahan COVID ni berambuh cepat lah. Biar dia nyah cepat sikit lah, insyaAllah. Okey, sambung balik. So, akhirnya bahasa mudah dia, 10 hari Nabi dakwah tu, tak ada hasil lah. Kan? Nabi pun frust juga sebenarnya. Sebagai sifat kemanusiaan tu, Nabi ada sedih. Nabi ada sedih. Bila hajat tu tak tercapai, bayangkan tuan-tuan, seorang pun tak masuk Islam ni. Seorang pun tak masuk Islam. Dengar pun tak mau, baling batu, maki Nabi lagi, berguni-guni, berdarah kepala Nabi apa semua. Oh, memang frust lah. Kalau kita pun memang angin tuan. Kan? Kak Wan pergi haji 2010 dengan Ustaz Rahim, best, penuh pengisian. Betul Kak Wan. Kita punya kuliah hari-hari tuan. Kita masa musim haji lah especially kan. Kami buat kuliah setiap hari, pagi dan malam, pagi dan malam, pagi dan malam, every day, tiap-tiap hari. Tak percaya, tanya Kak Wan. Saksi masih hidup ni. Kan? Hari-hari kuliah sampai jemaah nak muntah darah tu dengar kuliah. Kan? Sampai jemaah dah tak larat dengar dah. Tapi seronok kan? Mesti haji seronok, seronok. Kan? Tapi yalah, bila dah COVID-COVID ni dia... mood dia tu dia jadi lain sikit kan. Dia dah macam, dia tak sama lah macam sebelum-sebelum ni kan. Dia macam tu. Baik, tak apalah. Itu kita punya perkongsian pengalaman kita. Nabi kena balon depan, belakang, kiri, kanan. Itulah kesian kat Nabi kan. Jadi, sebagai menghargai jasa Nabi yang mulia ni, kita kena komit dengan Islam ni sungguh-sungguh. Kita kena jaga arahan-arahan yang Allah keluarkan. Bayangkan susah payahnya baginda kan. Kena bayang begitu. Biar barulah akan datang sedikit demi sedikit kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam orang Melayu sebut, tak kenal tak cinta kan. Jadi orang tak kenal Nabi, macam mana nak timbul rasa cinta itu? Dia tak kenal kan. Macam mana dia nak timbul rasa cinta tu? Kan. Jadi orang kata bila dah kenal-kenal sikit-sikit, kenal-kenal, insya-Allah baru datang rasa kecintaan tu. Terima kasih Nabi Imran, jangan banyak-banyak sangat ya. Terima kasih banyak, murah rezeki, amin. Nah, baik. UTS nak join. Insya-Allah, insya-Allah. Nanti kita wawarkan, jangan risau. Kita tunggu line clear je, kita akan wawarkan terus. Insya-Allah. Dipermudahkan. So akhirnya Nabi turun daripada Taif. Hari yang ke-10 tu Nabi turun. Okay, Nabi rasa macam dah tak ada harapan, Nabi pun turun.
Kan, dah teruk dah kena baling batu, kayu berdarah, kepala bengkak-bengkak habis, Nabi turun. Dan saya ringkaskan, Nabi turun, Nabi singgah di satu ladang anggur milik dua beradik namanya Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah ni dua beradik tapi sangat kuat menentang Islam. Ha, dia toki ladang anggur tu. Kan dia kata, kan saya kata tadi banyak anggur kan, strawberry, buah-buah sejuk. Jadi Nabi turun tu, Nabi dah penat, Nabi berehat buah pokok anggur tu. Pokok anggur bukan tinggi sangat pun kan, dia rendang-rendang macam tu, rendah aja, apa, julur kan. Nabi berehat bawah tu dan toki anggur ni, dua beradik ni nampak ada dua kelibat yang di, yalah, ladang tu besar kan, jadi dia tak nampak lah siapa orang tu sebenarnya. Cuma dia nampak ada dua kelibat yang turun dan berehat dekat ladang dia. Jadi timbul rasa kesian. Ha, dia tak tahu tu Nabi ya. Dia tak nampak itu Nabi. Dia cuma nampak kelibat dua orang saja. Ha, kan? Kemudian bila Rasulullah singgah di ladang anggur itu, toki anggur ni pun panggil pekerja ladang dia bernama Adas. Dia kata, wahai Adas, engkau nampak tak ada dua orang kelibat di hujung sana, dan engkau petik lah sebanyak mana pun anggur, berapa tangkai itu, pergi hadiahkan dekat dia. Nampak dia macam penat tu. Ha, macam tu. Lebih kurang lah ayat dia. Ha, kan? Tapi, tapi dia suruh tu sebab dia tak tahu, dia tak cam itu Nabi. Sebab dia tak nampak, sebab jauh kan, jauh. Terima kasih, Queen. Apa? Ha, Queen, terima kasih Queen. Dia tak nampak. Lalu kalau dia tahu, taubat dia tak bagi kan. Mau dia bunuh je Nabi masa tu. Ha, tapi sebab dia nampak orang saja, dia tak tahu siapa, dia arahkan pekerja ladang dia, ha, pergi. Pergi jumpa orang tu dan hadiahkan anggur. Jadi Adas ni pekerja ladang dia ni, budak pekerja ni, petik-petik-petik anggur dan pergi bawa jumpa Nabi. Ha, dengan Zaid bin Harisah. Lalu dia pun bagi. Ha, dia pun bagi kan, dia pun bagilah anggur tadi. Lalu Nabi pun ucap terima kasih banyak sebab bagi kami hadiah anggur apa semua, dan Nabi pun petiklah beberapa biji anggur tadi dan Nabi makan sambil Nabi baca bismillah. Lepas tu Nabi makan. Thank you on. Nabi baca bismillah, lepas tu Nabi makan. Nabi tak sebut bismillahirrahmanirrahim. Nabi baca bismillah sahaja. Sahaja tu tak adalah, itu saya sebutlah kan. Jangan kita makan nasi bismillah sahaja. Ha, jangan gitu. Cerdik sangat Pak Gaya. Kan, jangan jadi pembaris sangat. Pembaris. Kan, lurus bendul. Betul, sehari dua kali best sangat, balik Malaysia sambung follow kuliah kitab Al-Azkar. Betul. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, bila Nabi baca bismillah tu, Nabi baca bismillah tu, jadi Adas tadi ni dia pun berasa pelik tau. Ih, dia kata kawan ni lah macam ni, makan anggur sebut nama Allah. Lalu dia tegur Nabi. Dia kata, wahai tuan, kamu ni Nabi ke? Ha, kamu ni Nabi ke? Dia tanya. Nabi pun macam terperanjat kan. Eh, macam mana kamu tahu? Ha, padahal, yalah zaman tu mana ada WhatsApp profile picture kan? Mana ada masa tu? Lalu Nabi heran. Macam mana dia ni boleh tahu aku Nabi ni? Ha, kan? Oi, menarik oh cerita ni, step by step kita ceritakan. Tu sebab saya kata tadi bancuh air kopi. Tuan-tuan degil. Kan, bancuh air kopi buah tepi dengan biskut, tuan. Ha, kan. Baik. Lalu dia tanya, macam mana kamu tahu aku Nabi? Dia kata, aku ni belajar-belajar sikit dalam kitab, kitab lama, kitab Taurah, Injil. Jadi aku tengok ada sifat kenabian. Sebab bila kamu nak makan, kamu sebut nama Allah.
Ha, sedangkan orang Taif ni bila dia makan dia terungap dengan tangkai anggur dengan kulit anggur sekali. Dia terung terkedarah begitu, jenis keturunan hantu raya ni. Kan? Tapi kamu bismillah dulu. Aku rasa kau ni Nabi ni. Lalu Rasulullah jawab, ya, akulah Muhammad, Rasul akhir zaman. Terus dia mengucap dua kalimah syahadah tanpa diketahui oleh toke yang mangkuk ayun dua ekor tadi tu. Ha, toke ladang dia yang jahat tadi tu. Diam-diam Adas beriman dan mengucap dan dia memeluk Islam di bawah ladang anggur itu. Saya bancuh T.O. cantik. Ha. Jangan tertarik saya lagi kang, senak perut pula angin. T.O. okey. Saya tertarik tak apa-apa kan, T.O. saya okey. Angin-angin. Kita dah badan dah lah berangin banyak. Bam-bam. Ha, macam tu. Jadi tuan-tuan, habis cerita tu dan akhirnya Nabi turun. Ha, T.O. ada ustaz. Ha, cantik aja Ghazali. Boleh lah bancuh sikit kan. Ha, ujung-ujung minggu ni. Jadi Nabi pun turun daripada Taif dan akhirnya Nabi singgah di satu tempat, ada riwayat kata satu masjid, dan Nabi duduk di situ rehat sekali lagi sebab Nabi tak boleh masuk ke Mekah. Nabi daripada Mekah pergi Taif 10 hari, nak balik tu nak masuk tak boleh sebab Abu Jahal dah keluarkan SOP. Ha, mangkuk betul Abu Jahal ni kan. Dia keluarkan SOP perkeliling, kalau Muhammad balik pada Taif jangan benarkan dia masuk sebab oh pandai-pandai pula pergi hasut gen Taif. Ha, macam itulah lebih kurang alasan Abu Jahal tu kan. Ha, thank you Nabil, thank you Muhammad. Muhammad apa tu? Rus. Ha, tak nampak nama penuhnya kan. Terima kasih banyak. Jadi ibarat macam itulah, Abu Jahal kata, oh, kau pandai-pandai, eh? Kau pergi Taif, kau nak asut orang Taif pula masuk Islam, bla 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 bla, kau jangan masuk Mekah. Nabi terhalang tau sebenarnya, Nabi tak boleh masuk. Akhirnya, adalah Nabi deal dengan satu orang ni, dia yang memberi jaminan dan bawa masuk Nabi balik. Ha, kan? Bawa masuk Nabi balik. Betul, dengan bismillah tu boleh menyebabkan orang memeluk Islam. Jangan main-main dengan nama Allah kan. Sebab itu bila timbul isu nama Allah sekarang ni, kita kena bangkit lah. Sebab Allah yang kita guna, perkataan kalimah Allah yang diguna oleh orang Islam, kefahaman dia takkan sama dengan kalimah Allah yang diguna oleh geng-geng sana pula. Dia takkan sama, kefahaman tu tak sama. Kak Joy, terima kasih Kak Joy. Dia takkan sama punya. Nah, jadi tu yang kita nak bangkit tu. Kita minta kerajaan buat rayuan. Mudah-mudahan apa tu Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan urusan kita, insya-Allah. Ya. Insya-Allah. Baik. Akhirnya Miqdad bin Al-Aswad yang datang dan Nabi deal dengan dia, dialah tolong macam orang kata menaungkan Nabi lah, bagi jaminan tak apa, aku benarkan Muhammad masuk, di deal dengan Abu Lahab apa semua Abu Jahal, akhirnya Nabi boleh masuk. Tapi Nabi stay sementara tak boleh nak masuk, tengah deal tu Nabi duduk di satu tempat berhampiran dengan Ma'ala. Ma'ala ni adalah kawasan perkuburan di kota Mekah. Kalau di Madinah, Waalaikumsalam Rahikal, tak apa, lewat-lewat masuk pun okey, yang penting masuk kan. Dekat pukul 10 eh, tak rasa pula malam ni. Kan, sebab seronok duk cerita pasal jin ni kan, jin tak masuk ke ni. Baru pukul 5 je, baru dah pukul 10 lah. Aduh, why? Islam is very beautiful. I am grateful to be a Muslim. Good willing. Thank you bro. Alhamdulillah. Ya. Minum air koko je. Tak apa. Mak uda air koko ke kopi ke, ha, tak kisahlah. Janji segar mata no. Ha, tak tidur ke ustaz? Ha, tak tidurlah tengah bersyarah. Macam mana nak tidur? Malam ni lajak sikit. Oh, banyak permintaan ni. Tak apa. Kita tengok sampai kau berapa kita boleh lajak malam ni. Bawa-bawa bertenang. Baik. Dan
tempat tadi saya sebut namanya Ma'ala. Ma'ala itu perkuburan di kota. Saya pun baru masuk sambil buat kerja. On call malam ni ada rezeki dengar ceramah. Ha, terima kasih Kak Joy. Rezeki-rezeki kan. Kita duk scroll Facebook, scroll TikTok ni kan. Tengah entah apa-apa yang kita scroll, bab nampak ustaz pula keluar. Celah tu baju hijau kan. Weh, dengarlah kejap katanya. Rezeki lah. Ha, itu namanya rezeki. Ha, Allah pilih kita. Sa'diyah Diyah, terima kasih banyak. Panjangnya Sa'diyah komen. Terima kasih Tuan Ustaz telah kongsi ilmu pengetahuan ceramahnya mengenai sunnah Nabi dan lain-lain sunnah. Alhamdulillah terbaik dan mulia. Beliau begitu menyenangkan mendengar Tuan Ustaz ceramah amat kelakar. Yang kelakar tu dia ingat. Tidak jemu-jemu mendengar. Saya baca pun gelak ni kan. Tapi tak apalah, terima kasih banyak. Itu luahan hati yang betul-betul ikhlas kan daripada Sa'diyah kita. Sedap lama Sa'diyah. Begitu jelas dan memuaskan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat kepada kita semua pengetahuan yang telah Tuan Ustaz kongsikan, menjadi contoh, jangan sia-siakan. Semoga menjadi insan terbaik. Amin amin. Terima kasih atas doanya. Geng TikTok tak baca ni nampak ni. Ni nampak panjang kan. Panjang oh, tu. Tu Sa'diyah tulis. Panjang macam karangan tu. Luahan hati yang ikhlas. Terima kasih banyak. Dan semua pujian tadi balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Helwa Isekomah, cari kuliah ustaz tak jumpa-jumpa dah, kenapa? Kan 9 suku tiap-tiap malam Isnin sampai Jumaat kan. InsyaAllah adanya. Yes. Chris, ustaz ingat, ustaz ingat. Ustaz ingat. Sila, sila. Silakan mendengar, tak ada masalah. Ya. Yeah. Baik, sambung balik. Dan masa Nabi tengah deal tu kan dengan Miqdad bin Al-Aswad apa semua, Nabi duduk di tempat tu dan Nabi baca Quran. Itu yang kita baca hadis tadi tu. Masa Nabi baca Quran tu, ini satu riwayat. Dalam satu riwayat ada pandangan lain. Ini saya cerita yang satu riwayat. Bila Nabi baca Quran, Nabi berdua kan dengan Zaid bin Harithah. Kemudian ada sekelompok jin yang datang mendengar. Tapi dalam riwayat itu menyebut jin itu adalah kepala-kepala jin. Bukan kepala, apa? Ketua lah, ketua, chief. Dia punya otai lah, taiko jin, otai jin yang mendengar itu. Kira ketua-ketua kampung lah, orang-orang dipanggil, kalau bahasa Arab dipanggil al-malak, orang yang berpengaruh dalam kalangan mereka. Macam tu. Topik apa? Jin masuk Islam tajuknya. Lalu ketua-ketua jin ni pun dengar dan akhirnya mereka kagum. Mereka kagum dan mereka memeluk Islam bersama Nabi SAW, ayat yang surah Al-Jin kita baca tadi tu. Dan diorang balik-balik, diorang balik ke kampung dia balik, tak tahulah kampung dia dekat mana kan. Dan diorang pula menyebarkan Islam di kalangan jin, sesama jin. Jadi tuan-tuan, itu Quran. Dia boleh melunturkan bukan sahaja hati manusia tapi juga jin. Terima kasih apa Shazimi, siapa tadi bagi gift. Terima kasih banyak. Jadi hebatnya Quran, jin pun cair. Jin pun cair.
jin pun cair juga, kan? Jadi sebab itu tuan-tuan, kita yang tak berapa nak jin sangat ni kan, kita yang tak berapa nak jin sangat ni sepatutnya lebih cair daripada jin, kan, lebih cair daripada jin. Nah, sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, terima kasih Nabil, banyak dah tu Nabil. Jadi itu satu riwayat, itu satu riwayat. Ada riwayat lain, Nabi tengah solat di masjid itu, di kawasan itu, dan sahabat jadi makmum, Nabi solat. Dan pagi subuh, itu Nabi solat subuh. Dan pada solat subuh itu, Nabi SAW membaca surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman, allamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Takat tu lah aku apa pun, kan? Sambung lagi lah. Ha, kan? Dan menyebabkan ada pula sekelompok jin. Ini satu riwayat lain lah. Ada pula sekelompok jin yang dengar, dan mula-mula diorang dengar tu riuh-riuh, bising. Lepas tu mereka ditegur oleh ketua jin mereka tu. Akhirnya duduk diam-diam. Dengar sampai habis Nabi semayang tu. Akhirnya memeluk Islam. Dan mereka balik pula ke kampung masing-masing bawa Islam. Ha, itu cantiknya dakwah yang Nabi bawa. Dan dalam satu hadis saya ada baca tadi, Nabi kata, ini kalau tuan-tuan dengar jangan kecil hati no. Ini bukan saya cakap ni, Rasulullah yang sebut ni. Tuan-tuan kalau dengar tu, telan-telan aja lah. Walaupun pahit, pedih-pedih telinga saya nak cakap benda ni, tapi kita sama-sama telan. Kan, kita sama-sama telan. Sama-sama telan. Nabi kata apa? Sesungguhnya jin mendengar bacaan surah Ar-Rahman yang aku bacakan itu, kata Nabi. Ini Nabi cerita pada sahabat. Mereka lebih terkesan daripada kamu yang mendengar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kak Zah, bawa-bawa tenang. Dah tak ingat hari dah ni. Hari ni Jumaat Kak Zah, bukan hari Sabtu ya. Nampak? Baru keluar kelibatnya. Orang dah jerit nama dia daripada awal tadi. Saya tengok siapa yang manggil Kak Zah tadi tu kan. Dia boleh ingat hari Sabtu hari ni. Ish, ish, ish. Memang nak kena ni. Nah. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, apa saya sebut tadi? Aku pun dah lupa dah. Kan? Jin memeluk Islam tadi, dan Nabi kata jin mendengar surah Ar-Rahman, mereka lebih terkesan daripada kamu wahai sahabat. Allahu Akbar. Terima kasih Nabil, Muhammad Idrus, terima kasih. Muhammad Rus Lee. Rosli eh. Tak apa nampak. Jangan marah ustaz. Ya, tak marah. Jadi tuan-tuan, terasa tak bila Nabi kata mereka lebih terkesan daripada kamu? Terima kasih Kak Nirma belanja durian Kak ustaz. Daripada kamu yang mendengar. Allahu akbar tuan. Cuba kita tengok surah Ar-Rahman kan. Surah Ar-Rahman ni kalau kita dengar betul-betul, kita hayati satu per satu, satu per satu, dia punya ayat itu, kan Allah ulang banyak kali kan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Kan Allah ulang banyak kali. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Selang satu ayat Allah masuk balik. Fabi ayyi ala, selang satu ayat masuk. Apa maknanya? Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah lagi yang kamu akan dustakan. Berapa kali Allah ulang fabi ayyi ala rabbikuma tukazziban? 30
satu kali. Nah, Mujahid 31 Mujahid. Ha, 33 tu dekat tu. Betul lah tu. 31 kali. Ke saya silap. Rasanya 31. Tak apalah, boleh semak balik lah kan. Tapi nak cerita banyak tu. Kan? Nak cerita banyak tu. Allahu Akbar. Allah nak tarbiyah kita. Apa lagi nikmat Tuhan yang kamu nak nafikan, yang kamu nak dustakan, yang kamu nak petikaikan? Aku dah bagi kamu nikmat hidup, aku bagi kamu boleh makan dengan mulut, aku boleh bagi kamu bercakap, aku buat biji mata kamu boleh melihat, aku macam-macam lah, berjuta nikmat yang 31 kan, 31 berjuta nikmat. Which one of the favor of your God do you want to deny? Minta maaf, saya bahasa Inggeris tak berapa lancar sangat. Tak berapa lancar sangat. Kan? Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, biar kita belajar sesuatu tak? Biar kita belajar sesuatu daripada agama ni supaya perjalanan hidup kita tidak tersasar. Perjalanan hidup kita tidak terpesong. Perjalanan hidup kita tidak akan berlalu begitu saja tanpa kita menjadi orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur. Nak cerita Fir'aun? Alamak. Fir'aun, sebab ustaz tengah cerita jin dulu ni. Zaman Nabi Muhammad ni kan. Kita nak cerita pengajaran itu dulu. Fir'aun nanti ada rezeki kita ceritakan, insya-Allah. 31 macam umur ana lah. Ya ke? Kan? Allahuakbar. Baik, jadi tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, apa yang paling penting? Kan? Kita ni ialah macam sahabat kita minta sebut cerita Fir'aun tadi kan. Ada ke jin baik? Ada. Jin ni macam manusia. Alamak. Macam aku kenal pula yang tanya ni. Kila Saleh namanya. Macam aku kenal. Anak buah aku, wey. Kau buat apa masuk? Kan? Tapi tak apa. Ada jin Islam eh? Rehakal. Siapa tu Rehakal yang nak belajar tu? Sahabat kita yang Kristian tu ke? Kan? Tak apa. Biar dia nak belajar ke apa, tak apa. Kan? Kita raikan. Mana tahu dapat hidayah ke? InsyaAllah. Kila-kila. Kau ni macam-macam mengusik ustaz. Baik. Sambung. Sambung. Sambung sikit. Sambung sikit no? Bawa-bawa tenang. Bawa-bawa tenang. Hari ni Jumaat no? Ujung-ujung minggu. Relax, relax, relax. Okey. Fir'aun. 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 Baik. Kita ni kalau boleh, biarlah kita belajar mengenal agama supaya hati kita ni jadi lembut, jadi merendah diri, atau agama panggil tawadduk. Tawadduk. Belapang dada. Hati kita ni jangan ada busuk hati dengan orang. Belapan dada ni, saya rasa, kenapa Kak Zah dengan ustaz macam semput je? Semput ke? Tak ada. Steady je. Steady je ni. Kan? Tak ada semput lah. Okay je. Jadi, biar kita ni belapan dada, lembut hati, bila ditegur tidak melenting. Itu Rahakal tahu lah tu. Yang TikTok kan, tegur sikit je ni angin kak. Budak-budak muda ni. Jadi masalah kat tu. Jadi tawaduk itu rendah diri. Betul. Terima kasih Mujahid. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, jangan jadi macam Fir'aun yang keras hati.
walaupun dia tengok Nabi Musa, malahan Nabi Musa itu anak angkatnya. Dia bela Nabi Musa sejak kecil, sejak Nabi Musa dihanyutkan oleh ibunya kan. Sebab masa tu Firaun keluar pula berkeliling SOP, SOP saja sekarang ni. Ha, siapa yang beranak anak lelaki hendaklah dibunuh. Tapi Allah tu maha kaya kan? Dalam banyak anak lelaki yang dibunuh, dibunuh, dibunuh pada masa itu. Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Alhamdulillah saya sihat. Terima kasih yang tanya-tanya khabar saya sihat dan makan ke belum, dah makan dah. Jadi tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, yuzabbihuna abna'akum. Perangai Firaun, dia bunuh anak lelaki. Wa yastahyuna nisa'ahum. Nisa'akum. Dan dia hidupkan anak perempuan. Dibiarkan anak perempuan tu hidup. Sebab apa? Sebab Firaun mimpi kan. Firaun mimpi ada budak yang akan lahir, budak lelaki yang akan meruntuhkan kerajaan dia. Tahu-tahu budak yang dikatakan di mimpi tu, dia yang ambil, dibela dekat istana dia sendiri. Itu nama dia apa tuan-tuan? Itu nama dia kuasa Allah. Kita tak boleh lawan kuasa Allah. Kun fayakun Allah ni kita tak boleh lawan. Tak, kita tak boleh lawan kuasa Allah. Jangan cuba-cuba dilawan. Nah, jangan cuba-cuba tuan. Kita merancang macam ni, Allah atur macam ni. Firaun dia merancang bunuh semua anak lelaki pada masa itu sebab dia takut ada budak yang hidup, sebab mimpi dia tu dia percaya kan, ahli nujum. Nujum 4 belalang dia kata nanti ada budak akan lahir besok. Deruh dia keluar berkeliling, siapa yang mengandung mesti dia pantau sampai dia beranak. Kalau anak dia lahir lelaki, bunuh. Kalau perempuan, biarkan hidup. Akhirnya, ibu Nabi Musa yang bernama Yukabat. Yukabat. Kan? Melahirkan Nabi Musa dan Allah ilhamkan ibu dia masukkan dalam peti. Sekejap ni. Assalamualaikum Ustaz, soalan dalam Yasin jumpa wakaf saktah berhenti sejenak ke macam mana cara bacaan? Itu yang saya sebut semalam, berhenti sekejap tanpa menarik nafas. Qalu macam ni kan, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Berhenti. Lepas tu haza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalu. Aku pun dah tak cukup dapat. Kan? Dia berhenti macam tu lah. Maknanya berhenti tanpa mencuri nafas. Itu dia panggil. Apa tadi tu? Saptah tadi kan? Yang ada tanda sin tu. Macam tu. Baik. Balik pada cerita tadi tu. Apa tadi? Akhirnya ibu Nabi Musa hanyutkan Fir'aun. Fir'aun pula dah. Astaghfirullahalazim. Pening. Relax. Ibunya menghanyutkan Nabi Musa dalam peti. Menghanyutkan Nabi Musa dalam peti, hanyut dalam Sungai Nil tu. Oi, Sungai Nil besar tu kan. Kan? Sungai Nil ni besar berganda dari Sungai Pahang, Sungai Perak. Besar. Tuan-tuan pernah pergi Mesir, tuan-tuan tahulah, Google pun boleh tengok. Besar Sungai Nil. Boleh pula dia lalu tepi istana Firaun sebab istana Firaun ni tepi sungai. Tepi sungai ya, tepi Sungai Nil. Jadi dayang-dayang istana tengah mandi dengan isteri Firaun yang bernama Asiyah itu, dan akhirnya apa tu, Allah Subhanahu Wa Taala lembutkan hati isteri Firaun, berkenan pula tengok muka Nabi Musa dalam peti itu, dan dia jumpa dia punya tok laki dia yang bernama Firaun dalam kurungan hantu raya tu. Kan, jenis jahat lah, manusia jahat kan Firaun. Itu hebatnya pula orang perempuan. Itu hebatnya orang perempuan. Kilah, jangan macam-macam kilah. Minum jahe putih tu. Jadi tuan-tuan, hebatnya orang perempuan ni bila Asiyah dia pujuk tok laki dia. Dia kata, abang, saya jumpa baby
Firaun dengan babynya muka dah biru tuan, pucat, muka dah takut. Yalah, dia hidup dalam ketakutan kan, takut dengan bayang-bayang sendiri. Ha, bila bini dia kata, bang saya mandi kat tepi sungai tadi, ada jumpa peti, buka-buka ada baby bang. Firaun dengan baby menggeletar terus tuan. Tanya pula, baby lelaki perempuan? Lelaki. Terus keluar arah membunuh. Ha, tapi sebab peranan isteri kan, dia pandai jet suami dia. Dia gosok-gosok belakang, bang budak lain tu abang punya pasal bang, tapi budak ni bang tolonglah bang, jangan bunuh. Ha, kan, tengok Allah punya kuasa kan. Dia gosok-gosok belakang Firaun, cair Firaun. Itu dipanggil the power of pujukkan bini. Jangan main-main. Dia gosok aja habis cerita tuan. Ha, tak, itu kelebihan. Baik. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apa yang penting adalah itu kuasa Allah. Itu kuasa Allah. Ha, tak, kuasa Allah. Allahuakbar. Jadi kita ni, tugas kita apa? Tugas kita adalah memastikan apa yang kita buat selari dengan ajaran agama. Kita hidup ni dah akhir zaman, jangan ditentang, jangan dilawan, jangan orang kata diikutkan hawa nafsu. Ustaz ceritalah pasal tukang sikat rambut, yang orang panggil apa, masyitah. Walaupun dalam kitab sebenarnya nama tu tidak disebut, nama betul perempuan masyitah itu dan keluarga dia. Tapi masyitah tu sebenarnya tukang sikat. Maksud nama masyitah, masyitah. Ha, masyitah daripada perkataan masyid, sikat. Masyitah tukang sikat perempuan. Ha, kan kerja dia menyikat rambut isteri Firaun, anak-anak Firaun kan. Ha, satu hari dia sikat, terlepas sikat tu dan dia terkejut, melatah lah. Tapi bukan melatah macam orang kita yang sebut entah apa-apa kan. Dia melatah sebut nama Allah. Ha, dia sebut Allah. Masa sikat tu jatuh, dia sebut Allah. Ha, lalu anak Firaun dengar, Allah, siapa Allah? Kata Masyitah, Allah tu Tuhan aku, Tuhan kamu, Tuhan seluruh alam. Lalu anak Firaun kata, bukan bapa aku Tuhan. Apa barang bapa kau Tuhan? Itu aku cakap, bukan Masyitah cakap. Geram kat Firaun. Kan? Masyitah kata, bila anak dia kata, bukan ayah aku Firaun tu Tuhan ke? Tak. Lalu Masyitah kata, bukan, bapa engkau tu Allah tu Tuhan aku, Tuhan kamu, Tuhan ayah kamu, Tuhan seluruh alam ini. Terima kasih Nabil. Nah, lalu dia pun report ke bapa dia. Tu yang Firaun naik angin tu, pekerja dia sendiri rupanya percaya ada Tuhan lain daripada dia, daripada Firaun tu. Tu yang dia apa, rebus air panas kan, akhirnya Masyitah terjun dalam tu apa semualah. Itu ceritanya. Jadi sebab itulah tuan-tuan, itu contoh-contoh orang yang menjaga iman. Jadi ingat, bila kita menjaga iman kita, tidak ada selain Allah yang selalu kita junjung. Ya, betul kan? Bila kita jaga iman, tauhid, akidah kita, percayalah tuan-tuan, kita tidak akan rugi kan, kita tidak akan rugi. Sebab itu biar kita buat kerja agama ni betul-betul, biar kita buat kerja Islam ni elok-elok dengan ikhlas, dan apa ruang yang kita ada hari ni, kita banyak ustaz buat kelakor malam ni kat Azhar ni. Kan, entahlah, malam ni banyak kelakor sikit kot. Kan, Bilal bin Rabah. Betul, Bilal bin Rabah pun satu kisah lagi kan.
Jadi sebab itulah tuan-tuan ni, ibu-ibu sekalian, saya ada terbaca tau satu tadi dekat TikTok kot, TikTok rasanya. Kalau terpegang air arak lepas tu solat. Sah solat. Kan? Cuma arak tu dalam Islam disebut najis lah, kan? Cuma kita kena tengok yang membatalkan wuduk. Sebab membatalkan wuduk yang ada 5-6 sebab tu kan. Memegang arak tidak membatalkan wuduk. Walaupun dia dianggap najis, wuduk kita tak batal lah. Sebab itu bukan perkara yang membatalkan wuduk. Pegang najis tak batal wuduk. Pegang kemaluan yang batal wuduk kan. Itu kena tahu beza tu. Jadi sebab tu tak payahlah pegang arak tu. Jauhkan arak kan. Kita apa, freekan diri kita daripada benda-benda yang tak elok. Sebab tu saya terbaca tadi, dia tulis apa, simple je. Dia kata neraka tidak pernah menjemput kita. Siapa ada jumpa quote tu tadi? Kan? Ada kata-kata tu. Neraka tidak pernah menjemput kita. Tetapi kita yang beria nak masuk neraka. Allahuakbar, tuan. Kan? Neraka tak pernah panggil kita, tuan. Tetapi kita yang beria nak masuk neraka. Nampak? Ayat tu memang padu gila. Memang padu, tuan. Memang padu. Memang padu. Jadi sebab itulah, tuan-tuan, tugas kita sedar diri. Kan? Jangan sok seronok nak buat jahat, nak buat maksiat, nak buat benda-benda yang bukan-bukan. Tak salah. Sebab hidup kita bukan lama mana pun, kan? Hidup kita bukannya lama mana. Hidup kita, pernah dengar juga ayat tu. Tadi Ustaz baru ternampak ayat tu dekat TikTok kot rasanya. Ada siapa entah pergi post tadi. Jadi sebab itu tugas kita adalah memastikan perjalanan hidup kita berada dalam tahap yang betul. Terima kasih Aiman, Mahira, siapa? Mahira. Mahira. Jadi itu sebablah kita mengaji, kita belajar, kita kuliah, kita buat kebaikan ini supaya kita tidak tersasar. Ini kita pesan sama-sama. Mana yang ada ilmu agama sikit, sebarkan cara sikit. Mana yang banyak, sebarkan cara banyak. Mana yang ada kelebihan, gunakan kelebihan itu untuk mewawarkan. Itu gunanya. Mengaji-mengaji ni supaya kita faham, kita reti, kita tahu kan, kemana hala tuju hidup ni. Sebab itu hidup kita singkat, tuan-tuan, bukannya lama. Bainal azan wal iqamah. Kita hidup ni masa kita lahir, kita diazankan di telinga kita. Dan masa kita mati, kita disemahyangkan. Masa kita lahir, kita diazankan. Apa hukum kalau solat subuh tak baca kunut? Sah semayan subuh. Tapi digalakkan sujud sahwi lah. Kalau tak mau sujud pun, semayang kita masih sah. Tapi tidak sempurna sangat lah. Sebab itu kena cuba hafal, kan. Ada gak orang tanya saya macam mana nak hafal doa kunut. Saya pun tak tahu nak kata macam mana. Kena hafal lah. Pandai-pandailah kok mana tulis ke, ulang-ulang ingat bacaan, kan. Biar kita buat bersungguh lah. Kerja agama ni buat bersungguh-sungguh. Ya, kita jangan buat lebih kurang ke main-main. Jangan lah. Baik. Ui, lama ni. Kita berhenti setakat ni dulu. Kan? Kita berhenti setakat ni dulu. Hadis tadi belum habis. Belum habis, tuan. Cerita jin tu dah habis. Tapi, hadis tadi belum habis. Kan? Baik. Apa yang paling penting, kesimpulan akhirnya ialah, yang pertama sekali, muslimin-muslimat, terus mengaji, terus cari ilmu, terus belajar,
supaya apa yang kita buat tidak akan tersasar daripada jalan yang sebenarnya. Tidak akan tersasar daripada jalan yang sebenarnya. Dan yang kedua, apa juga kita buat dalam Islam ni, pastikan niatnya lillahi ta'ala, niatnya ikhlas, niatnya betul, niatnya adalah kerana Allah. Cuba. Dan yang ketiga, sahabat-sahabat sekalian, pastikan kita siapkan diri dengan amalan. Dengan amal, dengan kebaikan, tak banyak sikit-sikit pun tak apa. Terima kasih Kak Nima. Tak banyak sikit pun tak apa, kan? Takat mana kita mampulah, kita buat insya-Allah. Allah pasti akan bantu kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi, terima kasih banyak pada semua sahabat-sahabat di Facebook, di TikTok yang bersama pada malam ini dari mula 9 suku tadi sampailah 10:30, saya pun dah tak perasan. Terima kasih banyak, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Kita akan sambung semula kuliah kita secara formalnya, secara formal tu pada hari Isnin. Hari Isnin pukul 9 suku malam. Hari Isnin minggu depan lah. Esok Sabtu, Ahad, Isnin. Takut ada yang tak kena hari kan. Kak Zah dah tak kena hari dah. Tak maaf Kak Zah, bergurau. Bagi ceria sikit. Ustaz break mengejut. Memang kena break mengejut Kak Syam. Bak kata bekas Perdana Menteri kita, Ustaz esok Sabtu. Bak kata Tun M. Tun M kata apa? Berhenti tengah sedap kan? Tengah sedap tu berhenti. Tengah sedap jadi Perdana Menteri berhenti. Contoh kita lah. Itu tak ada kena-mengena. Ahad public holiday, hari Isnin boleh lah. Itu dah cerita apa tu, Alibaba dengan 40 penyamun kan. Penyamun nak pergi samun rumah kawan tu, dia kata mana boleh, esok hari Sabtu setengah hari, Ahad public holiday. Kalau kau mau rompak itu rumah, hari Isnin boleh lah. Kan, terus nak report pada persatuan penyamun tu, tu yang aku tak tahan tu. Allahuakbar, minta maaf tu, bergurau, melawak, minta maaf banyak. Kan, enjoy dengan Ustaz cakap, tak perasan pun dah 2 jam. 2 jam eh? Dekat sejam setengah, sejam suku eh? Sejam, kau apa tadi? 9 suku, 10 suku, sejam suku. Kan, itulah tu. Dia bila sedap tu rasa sekejap je kan. Bila rasa tak best tu rasa lambat nak habis kuliah ni. Apa benda Ustaz ni merepek, aku tak faham. Lama betul nak habis, tak berang berhenti waktu tu. Kan contoh. Kan, contoh. Tapi kalau dah ramai yang menulis enjoy tu, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Aisnin jangan lupalah. Kan, kalau ada kuliah-kuliah terkejut hari Sabtu Ahad, itu rezekilah. Manalah tahu kan, tiba-tiba Sabtu Ahad ada live pula. Tapi biasa TikTok lah kan. Facebook Aisnin lah. TikTok tu dia, kita raih kawan-kawan kita di TikTok. InsyaAllah. Okay, terima kasih semua. Kita jumpa hari Senin InsyaAllah. Doakan saya sehat dan boleh meneruskan kerja-kerja dakwah di serata ceruk yang ada ni lah, mana-mana ruang yang ada InsyaAllah. Terima kasih. Yang baik yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah suratul as dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taja'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma zakkirna ma nasina wa'allimna ma jahilna ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.